Belasan petugas Satpol PP ini langsung membongkar paksa lapak pedagang kaki lima yang berdiri di atas trotoar Jalan Panglima Sudirman, Kota Bojonegoro. Tak ingin lapaknya diamankan, petugas pedagang ini pun langsung membawa dagangan beserta lapak mereka ke halaman rumah warga. Selain di Jalan Panglima Sudirman, petugas juga membongkar puluhan lapak PKL yang berdiri di trotoar sejumlah jalan protokol lainnya, seperti Jalan Tengku Umar serta Jalan Tamrin, Kota Bojonegoro. Ya itu seharusnya ya patroli rutin lah, kebetulan tapi hanya jumlah personel yang banyak karena hari ini kan bikin kecamatan. Ya nanti akan dikenakan dikiring dari sekolah dikiring yang sudah dua kali peringatan namun masih tetap berjualan, dikenakan dikiring. Sebelumnya petugas sudah memperingatkan beberapa kali terkait pelanggaran berjualan di atas trotoar. Namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh para pedagang. Mereka dianggap melanggar Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang ketenteraman dan ketertiban umum. Dari Kabupaten Bojonegoro, Lukman Hakim melaporkan.